Nelayan di Kenyamukan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ini tengah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk memancing di laut. Beberapa kebutuhan yang disiapkan mulai dari es batu, sembako, hingga peralatan menangkap ikan. Mereka nekat melaut meski kini masuk musim gelombang. Nelayan yang menyadari jika cuaca saat ini sangat membahayakan keselamatan terutama di malam hari karena ketinggian ombak mencapai 4 meter. Bekerja dengan taruhan nyawa ini mereka lakukan 3 hingga 7 hari. Namun begitu mereka tetap melakukannya karena tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kalau cuaca sekarang ini ekstrim Pak, kadang-kadang kalau malam hari itu kadang-kadang cuacanya buruk. Kalau pagi ada teduh lagi, seperti sekarang ini. Seperti ini dia datang kadang-kadang jam 1 malam, kadang jam 2, cuacanya buruk. Kalau sekali di jalan berapa lama Pak? Biasanya kita 3 malam. 3 malam maksudnya itu 1 minggu biasa. Biasanya Pak, untuk penghasilan ikan itu berapa banyak Pak? Biasanya kalau untuk 3 hari atau 1 minggu itu Pak? Kalau 1 minggu kadang-kadang kita bisa dapat sampai 5 kintal, kadang 3. Kalau cuaca buruk gini, tak menentu sih Pak. Kadang-kadang tuh paling dikitnya 3 kintal lah. Meski tetap nekat melaut, namun untuk menghindari ancaman gelombang tinggi, para nelayan memilih mencari ikan dekat dengan pantai. Amir Hamzah dan Sabta Rizki melaporkan dari Kutai Timur.